silaturahmi aja. Ya pasca pencoblosan kan saya udah lama nggak ketemu beliau. Makanya hari ini setelah dari Jakarta langsung suan ke sini. Beliau juga lagi jauh. Calon Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan Gus Miftah di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman pada Selasa 26 Maret 2024. Gibran menyebut pertemuannya dengan Gus Miftah sebagai silaturahmi, tidak ada agenda apapun. Kita agendanya apa? Silaturahmi aja. Ya, pasca pencoblosan kan saya udah lama gak ketemu. Makanya hari ini setelah dari Jakarta langsung suan ke sini. Beliau juga lagi jauh. Ada agenda lain yang dibahas? Ada agenda lain yang dibahas nggak? Ya ada. Ngobrol-ngobrol biasa. Kangen-kangenan aja. Silaturahmi udah lama nggak ketemu. Ini etika dari seorang Mas Gibran yang perlu diteladani. Posisi beliau merasa lebih muda, nggak enak kalau saya sowani, malah beliau datang ke pondok. Ya pasca pencoblosan kan saya udah lama nggak ketemu beliau. Makanya hari ini setelah dari Jakarta langsung sowan ke sini. Jadi beliau juga lagi posisi. Saya biasa ngobrol, minta doa supaya semuanya lancar. Lebihnya ya kita ngobrol ngalor ngidul aja. Saya sebenarnya pengen bisa buka puasa sama beliau, tapi agendanya belum memungkinkan. Bisa ketemu siang ya, kangen-kangenan lah. Makasih ya.